Okey, baik, kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi wa ahtada bihadihi ila yawmiddini amma ba'd. Okay, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa Taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa Taala terus berikan kepada kita untuk kita sama-sama bertemu sekali lagi di dalam majlis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namakan ia sebagai jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa Taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang lalu jalan-jalan yang di dalamnya ada yaltamisu, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Taala akan permudahkan baginya jalan ke syurga Allah Subhanahu wa Taala. Lalu kesempatan pada pagi ini kita akan meneruskan bicara kita, minta maaf saya konten minggu lepas. Hari ini kita akan meneruskan bicara kita dengan ayat-ayat daripada surah Maryam. Kita dah sampai pada ayat mana? 21. 21 dah masuk 22. Okey. So kita akan ambil ayat 22 sehingga habis ayat 22. Kita cuba ambil sampai ayat dia sampai 33. Tapi kita cuba ambil sampai 26 dulu. Sampai 26 ada masa kita sambung sampai 33 insya-Allah. Okey, ayat 22 sehingga ayat 26. Okey, seperti biasa saya nak cari siapa volunteer. Tanya volunteer dah gelak dah. Tak ada volunteer? Ada? 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 Tak ada? Tak ada? Ustaz baca? Okey, Ustaz baca. Ustaz Bonteng tu, Ustaz baca. Okey, kita tengok ayat 22 insyaAllah. Kita baca dulu sebelum kita cerita isi kandungan dia. Okey. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم hati-hati dia bila baca bismillah ni ada orang laju sangat dia baca bismillah bismillah tak nak bismillah bismillahirrahmanirrahim okey baik. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فانتبذت به مكانا قصيا ايوه ما شاء الله jaga huruf ha فحملته هو فحملته تنا فحملته هو تنا هو hamzah baris depan so kita nak ha baris depan فحملته fantabadat. Okey, tengok dengung dekat sini fantabadat adalah dengung yang nipis sebab nun mati jumpa ta huruf nipis, maka kita senyumkan dengung tu fantabadat. Okey, bihi dari huruf ha makanan. Okey, dengung dekat sini pula adalah dengung yang tebal, kita tak senyumkan dia sebab apa? Sebab tanwin, nun mati pada tanwin tu dia bertemu dengan huruf qaf iaitu huruf yang tebal. Maka nang qasiyah. Aywah, masyaAllah. Fa'aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah. Okay. Fa'a'a, senyum, senyum. Hamzah, senyum eh. Hamzah sentiasa nipis. Tak nak fa'a, fa'a. Okay, senyumkan fa'a. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Okay. Nun nipis, kha tebal. Na senyum, kha tak senyum. Nakhla. Baik, Masya Allah. قالت يا ليتني مت قبل هذا. Dalam satu riwayat qiraat dibaca ya laitani muttu qabla hadha. Ok,
قال يا ليتني مت لن مت قبل هذا. وكنت نسيا منسيا. Ini perkataan yang selalu kita sebut. Wa kuntu, kuntu, kuntum. So jangan tebalkan dia. Kung tu tak nak kung. Kuntu nasyam mansiya. Okay, dalam kiraat lain baca wa kuntu nisyam mansiya. Okay, kita sambung. Fanadaha min tahtiha. InsyaAllah. Dalam kiraat lain baca fanadaha man tahtaha. Okay. Banyak kiraat dekat sini hari ni. Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Wah. Qad ja'ala rabbuki. Okay. Alla tahzani. Mudah insyaAllah. Jaga ha mati tu ya. Kita sambung. Wahuzzi ilayki bijiz'in nakhlah. Bijiz'in nakhlah. تساقط عليك رطبا جنيا. Macam mana kita tebalkan ta yang kedua tu? Ta yang pertama pun tebal juga. Tusaqita عليك رطبا جنيا. Sini pun ada kiraat juga. Kiraat tasaqata alayki rutaban janiyya. Ada satu lagi kiraat basaqata alayki rutaban janiyya. Ada tiga kiraat kat sini. Okay. Kita sambung. Fakuli washrabi wa qarri 'ayna. Okay, ra dekat sini, ra yang bersabdu dekat sini, ada dua ra, satu tebal, satu nipis. So jaga-jaga eh. Ra yang pertama, ra mati, sebelum dia baris atas kita tebalkan waqar. Okey, adapun ra yang kedua, ra baris bawah, senyumkan waqarri aina. Yeah. Fa in ma tarayn من البشر أحدا فقولي وإن ما ترين من البشر أحدا فقولي. أيوة ترين. أيوة فقولي إني نذرت للرحمن صوما. Jangan sauma. Saum dia lain. Sauma. Saum bagi makan pada binatang. Okay, ni sauma kita puasa. Okay, sauma. Falan ukallimal yawma insiya. Aywa. Okay, ayat 22 sehingga ayat 26. Kisah ni adalah sambungan daripada ayat-ayat sebelum ini di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Maryam. Okey, yang mana Maryam ini adalah antara perempuan-perempuan yang sempurna fizikalnya dan sempurna imannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut sebelum ni makamula minan nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa arba'. Tidak ada perempuan yang sempurna melainkan empat orang wanita. Salah seorangnya adalah Maryam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada akhir surah At-Tahrim contoh perempuan yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ada dua orang, iaitu
Pertama, imra'atu Fir'aun. Daraballahu masalan lilladhina amanu imra'ata Fir'aun. Ith qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min Fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmidh dhalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Allah Ta'ala kata contoh perempuan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maryam. Okay, yang memelihara farjaha, bukaan-bukaan yang ada pada diri dia. Yang ini yang menyebabkan persoalan akan timbul nanti. Bagaimana Nabi Allah Isa alaihi salam dimasukkan rohnya dalam perut Maryam. Okay, sebab Maryam ni dia bukan hanya memelihara aurat keaiban dia, tapi bukaan-bukaan yang ada pada dia. So menyebabkan Jibril alaihi salam nak tiupkan roh tu, dia ada cara dia. Dan cara ni pula, riwayat-riwayat yang datang semua riwayat-riwayat yang daif, tapi diguna pakai oleh para mufassir. Nanti kita tengok insya-Allah. Okey. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini fahamalathu. Lalu cerita sebelum ni bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar Jibril alaihi salam untuk memasukkan roh pada Maryam alaihi salam. Dan Jibril alaihi salam bila nak masukkan roh pada Maryam, dia tak jumpa jalan masuk. Sebab Maryam ni jaga dia punya farjaha, bukaan-bukaan yang ada pada dia dan pada pakaiannya. Lalu satu-satunya tempat yang dia jumpa adalah pada saya tak ingat apa nama dia, cuma dekat kawasan bila kita buat pakaian, dia ada ruang macam button ni kan, dia ada ruang kosong. Dia ada kawasan leher, dan kemudian bawah daripada kawasan leher ni ada baju Melayu kan, macam baju Terengganu, ada ruang kosong dekat situ. Di mana orang zaman dulu dia letakkan dia buat kawasan tu, dia kosongkan kawasan ni sebab dia buat poket dekat bahagian dalam. Okey, orang zaman dulu boleh cerita kot, ada baju-baju yang dia buat poket dekat bahagian dalam untuk simpan duit ke apa benda, kita pun tak tahu. Dan benda ni berlaku. Riwayat macam Ibnu Abi Hatim, dia menceritakan tentang pakaian yang Maryam pakai, bentuk pakaian dia adalah pakaian yang ada bukaan dekat bawah bahagian raqabah. Raqabah ni leher. Bawah bahagian leher ni ada kawasan terbuka. Lalu Jibril alaihi salam bila dia nak tiupkan roh, dia hanya jumpa ini je kawasan yang terbuka. Lalu menyebabkan Jibril tiupkan roh dekat kawasan terbuka ni, lalu roh tu dia pergi masuk sebab fitrah manusia ni, fitrah perempuan nak dapat anak, dia mesti masuk daripada tempat itulah. Okay. So roh tu pergi ke tempat yang cuma masalah dalam riwayat ni adalah tidak ada kitab tafsir melainkan sebut benda ni. Cuma benda ni dia tak ada riwayat yang kuat menceritakan tentang beginilah caranya, melainkan inilah satu-satunya riwayat yang ada menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala masukkan roh. Sebab roh yang ada yang Nabi Isa alaihi salam ni, Allah Ta'ala sebut tentang roh Nabi Isa ni, Allah Ta'ala kata ruhum min ataupun ruhullah. Nabi Isa ni, Nabi SAW namakan dia, Nabi Isa ni, sebagai roh Allah SWT. Sebab apa? Sebab roh yang Allah Ta'ala masukkan dalam Maryam ni, dia tak sama macam roh yang Allah Ta'ala masukkan pada orang lain. Sebab roh pada orang lain Allah Ta'ala masukkan setelah usia kandungan tu 120 hari. 120 hari baru Allah Ta'ala masukkan roh. Tetapi roh yang Allah Ta'ala masukkan dalam Maryam ni daripada kosong. Tak ada. Tak ada isi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan. Okay, sebab tu banyak riwayat-riwayat yang datang nak menceritakan bagaimana roh tu terbentuk. Nak kata masuk daripada mulut ke masuk daripada mana. So, riwayat yang paling kuat, yang paling banyak orang bawa datang, walaupun dalam riwayat ni ada orang-orang yang mungkar, yang matruk. Okay, tetapi ia diguna pakai sebab inilah riwayat yang paling masyhur diriwayatkan, diceritakan tentang bagaimana Jibril AS sampaikan roh ke dalam badan Maryam. Okay, lalu apabila ada isi dalam kandungan Maryam ni, dan Maryam ni pula tidak ada suami, orang yang paling rapat dengan Maryam adalah seorang tukang kayu yang nama dia Yusuf. Dia panggil Joseph kan? Yusuf. Dan Yusuf ni dipanggil Yusuf An-Najjar.
Okay, dan Yusuf ni pula dia bukanlah boleh masuk dalam Maryam. Maryam ni kan dia, kita cerita tempat ibadah dia, dia buat partition antara dia dengan dengan manusia. Tak ada orang boleh masuk pada dia. Okay, cuma Nabi Zakaria alaihi salam dan isteri dia. Isteri Nabi Zakaria adalah adik-beradik kepada Maryam. Okay, lalu apa macam mana dia punya cerita dia, sekejap, dia hilang dia punya plot dia. So apa Maryam alaihi salam dengan apa Nabi Zakaria alaihi salam dengan isteri dia tengok Maryam ni tak ada orang jaga, lalu menyebabkan mereka khatibah apa khatibah sebelum kahwin tu orang buat apa, tunang. Ya, yes, minta maaf lupa dah perkataan ni. Okey, tunangkan Maryam dengan seorang lelaki nama dia Yusuf An-Najjar. Okey. So, bila tengah bertunang Maryam dengan Yusuf An-Najjar ni, tiba-tiba Maryam mengandung. So, apa Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, mereka bawa riwayat bagaimana Yusuf An-Najjar ni dia terkejut. Okey, macam mana dia punya khatibah dia, tunang dia boleh mengandung sedangkan dia tak buat apa-apa kat tunang dia. Dan tunang dia pula dia tahu bukan keluar daripada tempat ibadah dia. Okay, lalu dia pun tanya kepada Maryam, wahai Maryam, logik ke benda yang berlaku kat kamu ni? Okay, ada tak, dia punya ayat dia, ada tak tanaman yang keluar tanpa biji benih? Okay, mesti ada biji benih baru keluar tanaman. Okay, so sama juga, ada tak anak yang boleh lahir tanpa ada benih? Okay, so Maryam kata, ada. Ha, tengok orang bijak, Allah SWT bantu dia. Lalu Maryam kata, Adam alaihi salam Allah Taala cipta. Dan dia jawab yang pertama dulu. Dia kata tanaman tanpa biji benih ada. Pokok-pokok yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala tumbuhkan dekat dekat atas muka bumi ni, mana biji benih dia? Tak ada. Adam alaihi salam Allah Taala cipta. Bukan sahaja tak ada bapa, mak pun tak ada. Okay, so Yusuf An-Najjar bila dia dengar benda ni baru dia rasa tenang dengan Maryam, dan dialah yang bantu Maryam untuk bila Allah Taala cerita ni, fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiya. Fahamalathu, bila Maryam perut dia dah besar dan Yusuf ni pula kata dia tak pernah mengandungkan apa membuatkan Maryam ni mengandung, maka berlakulah tuhmahan-tuhmahan, cerita-cerita tentang yang tak elok tentang Maryam. Lalu tengok Maryam ni bila dia dengar cerita-cerita seperti ini, maka dia bawa diri dia, fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiya. Dia pergi ke satu tempat yang Allah Taala namakan dia qasiya. Qasiya ni daripada perkataan aqsa. Aqsa ni jauh. Macam mana kita ada masjid nama dia Al-Masjidil Aqsa. Kenapa nama masjid ni Masjidil Aqsa? Siapa tahu? Pernah pergi tak? Tak pernah pergi. Pernah dengar tak? Pernah. Kenapa nama masjid ni Masjidil Aqsa? Ya, kerana dia jauh. Kerana dia jauh daripada Masjidil Haram. Zaman Nabi SAW, masjid atas muka bumi ni ada berapa? Boleh kira kan? Okay, ada Masjidil Haram dekat Mekah. Kemudian bila berhijrah ke Madinah, ada Masjid Quba, ada Masjid Nabawi. Maksudnya bilangan masjid itu boleh dikira dengan jari. Okay, dan masjid yang paling jauh daripada Nabi SAW dan para sahabat adalah Masjidil Aqsa. Sebab tu Allah Ta'ala namakan masjid ni sebagai Al-Masjidil Aqsa. Dekat atas muka bumi ni, masjid yang paling jauh daripada kamu wahai Muhammad dan para sahabat adalah Al-Masjidil Aqsa. Sebab tu nama dia Masjidil Aqsa. So kita pun pelik kadang-kadang, kenapa nama Masjidil Aqsa sedangkan nama tempat tu bukan Al-Aqsa pun. Okay, so sekarang kita panggil dia Al-Aqsa. Okay, tapi zaman Nabi Al-Qurtubi bila dia cerita ayat pertama surah Al-Isra, dia bawa riwayat yang menceritakan bahawa nama Masjidil Aqsa ini dinamakan kerana jauhnya Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram. Okay. So Maryam ni dia memilih untuk pergi makanan qasiya, satu tempat yang jauh daripada masyarakat dia. Sebab apa? Sebab pada ketika ini berlakunya fitnah. Okay, kalau dia duduk dalam masyarakat dia, dia akan dapat tuhmahan-tuhmahan. Dan kita pun tahu ibu mengandung ni dia lain, dia punya fragile dia. Okay, kalau kena benda-benda yang tak elok pada diri dia, dia boleh bagi kesan pada diri dia dan pada pada kandungan dia. Maka Maryam memilih untuk pergi keluar. Fahamalathu, dia bawa kandungan dia. Fantabadhat, dia menjauhkan diri daripada orang. Makanan qasiyah. Okay, dan ada sebahagian ahli ilmu, dia berhujah dengan ayat ini. Dia kata kalau kita berada dalam situasi yang sama macam Maryam, maksudnya kita berada dalam kita
tak sengaja meletakkan diri kita dalam masalah, dalam fitnah. Orang tuduh kita. Okey, orang bagi tuhmahan-tuhmahan pada kita, ataupun kita rasa bimbang dan takut pada diri kita, okey, disebabkan benda-benda yang berlaku, maka boleh kita tinggalkan manusia. Okey, sebab asalnya, asal dalam kehidupan kita, Nabi SAW kata apa? Okey, sesiapa yang duduk dengan orang ramai dan sabara ala azahum. Okey, siapa yang duduk dengan orang ramai dan dia bersabar dengan kesakitan yang dia dapat daripada orang ramai, itu lebih baik, khairul lahu. Dia lebih baik pada dia daripada dia tinggalkan orang ramai. Okey, maksudnya ada pahala yang Allah Taala sediakan bagi dia. Ada ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi dia bila mana dia duduk dan bersabar dengan apa yang berlaku pada masyarakat. Tapi ada sebahagian orang, dia kata, okey, tengok Maryam ni, dia tak tahan dengan ancaman orang, dengan kata-kata orang, lalu dia pergi jauhkan diri daripada orang. So adakah kita boleh untuk jauhkan diri daripada orang? Manusia yang paling banyak dapat masalah dalam hidup dia, siapa dia? Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. Orang buat dengan Nabi SAW sama ada orang nak yuthbitu, nak penjarakan Nabi SAW, ataupun yaqtuluk, mereka nak bunuh Nabi SAW, أَوْ يُخْرِجُوكَ, nak halau Nabi SAW daripada tanah air dia. Okay? Tapi ada tak Nabi tinggalkan kaum dia? Nabi tak tinggalkan. Lalu apa, kalau kita tengok orang yang apa, walaupun macam mana hebat masalah sekalipun, maka Nabi SAW tak pernah tinggalkan kaum dia. Maka kita pun seharusnya ikut apa, contoh sunnah Nabi SAW. Macam mana hebat ancaman yang datang pada kita pun, macam mana susahnya kehidupan kita pun, maka jangan tinggalkan, jangan tinggalkan apa, masyarakat kita. Okay, so namun walau bagaimanapun, ada satu hadis datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan datang satu masa di mana khairu mali bani adam ghanamun, akan datang satu masa di mana sebaik-baik harta yang manusia ada pada ketika itu adalah kambing-kambing yang yutba ala sya'fil jibal, kambing-kambing yang dibela di atas puncak-puncak bukit. Okey, maksudnya orang hidup dalam kemajuan, orang hidup dengan kemewahan dan kekayaan, tetapi harta yang paling baik pada manusia pada ketika itu adalah kambing yang dia bela di atas permukaan, di atas puncak-puncak bukit. Kenapa dia pergi lari sampai puncak bukit, dan kenapa dia redha dengan kambing tu, sedangkan dia boleh beli Merc, dia boleh beli BMW? Kenapa dia redha dengan benda tu? Sebab dia lari, yafirru bidinihi minal fitan. Ada keadaan, ada situasi di mana kita tak tahu mana baik, mana buruk. So situasi ini dinamakan sebagai fitan, sebagai fitnah. Okay, yang mana kita takut kita buat keputusan yang kita rasa betul, tetapi sebenarnya kita buat sesuatu yang salah. Sebab fitnah ni dia akan makan agama kita. Kita rasa okey, okay, tapi sebenarnya agama kita makin hari makin kurang, kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh, macam contoh sekarang ni kan, kalau kita kata dalam bab pemimpin-pemimpin Islam kan. So apa pandangan kita tentang pemimpin Islam ni? Kita nak taat ke tak taat pada mereka? Dalam keadaan ada yang seolah-olah menyokong Israel, ada orang yang seolah-olah tak nampak macam membantu Palestin. Okay. Kita pula, itu contoh-contoh pemimpin. Contoh kita nak pergi jihad, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, berjihad dekat Palestin ni dapat pahala ke tak? So ada orang kata dapat pahala, ada orang kata pergi Palestin macam bunuh diri. Sebab kita dah tahu masuk dalam tu memang kalah. Kita nak masuk pun pakai senjata apa? Okay, nak berperang dengan orang yang ada, yang ada apa, peluru pandu, senjata-senjata yang canggih. Okay, so nampak macam tak kena kita punya strategi kita untuk masuk perang dekat situ. So kita berada dalam persimpangan, tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Nak sokong orang ni betul ke salah, nak sokong boikot, sokong ke tak nak sokong ke. So benda kita berada dalam fitnah. Dan bila berada dalam fitnah ni, maka jumhur para ulama
mereka berkata walaupun pada asalnya kita sebaik-baiknya duduk dengan masyarakat, tetapi apabila orang takut agama ni dirosakkan, maka boleh i'tizal, boleh pergi beruzlah. Macam mana Nabi SAW buat sebelum Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. So ini yang dibuat oleh Maryam. Maryam bukan lari kerana takut cemuhan orang, sebab lepas tu dia akan balik. Sebab lepas ni Allah Ta'ala akan cerita bagaimana dia balik dan dia berdepan dengan tuduhan-tuduhan kaum dia. Tapi dia pergi tu kerana nak selamatkan agama dia. Okay, kita kadang-kadang kita apa, macam contohlah, benda yang paling banyak kita buat adalah kita suka komen kat Facebook. Betul tak? Ada benda yang berlaku dia kita nak komen. Okay, sedangkan kita tak tahu benda berlaku tu apa dia punya asal dia, apa masalah dia, macam mana nak selesaikan, tapi kita berminat untuk untuk komen. Okay, so komen ni meletakkan, kadang-kadang komen kita ni meletakkan kita dalam keadaan fitrah. Macam ada ustaz kan, bila orang tanya soalan fiqah pada dia, dia jawab dengan jawapan yang bukan tak tepat, salah pun, menyalahi ijma' ulama. So ada benda-benda yang komentar kita, jawapan-jawapan kita meletakkan kita dalam apa orang Arab panggil wartah, dalam masalah, dalam fitnah. So bila kita berdepan dengan benda ni, maka jangan balas. Orang bagi apa-apa pada kita pun jangan balas. Jangan balas ke IG ke Facebook ke. Buat macam mana Maryam buat. Tinggalkan kaum dia. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Itu lebih baik bila kita nak jaga agama kita. Kita takut bila kita balas, kita bagi tuduhan lain. Bila kita balas, kita terpaksa menipu. Bila kita balas, kita terpaksa guna bahasa yang kasar. So, menyebabkan agama kita makin terhakis sedikit demi sedikit. Okay, so Maryam pun bawa lah pergi makanan qasiyah. Tengok, dia betul-betul nak lari selamatkan agama dia. Okay, maka dia tak duduk dalam kawasan tu, dia keluar daripada kawasan tu. Okay, macam kita pun, kita nak selamatkan agama kita, kadang-kadang kita duduk dekat kawasan yang sama lagi. Kita duduk dalam rumah kita, tapi still dalam kawasan yang sama. Kalau betul-betul kita nak selamatkan agama kita, maka berhijrah lah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa tentang ada sekumpulan orang yang terpaksa melakukan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kata innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah Taala bagi tahu bila mana malaikat nak wafatkan mereka ni. Malaikat tanya, malaikat dah wafatkan mereka, lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kamu buat dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu mereka kata, kami terpaksa, terdesak, duduk dalam situasi yang memerlukan kami untuk buat dosa dan maksiat ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni luas untuk kamu berhijrah? Okey, sebab tu kita tengok kadang-kadang ada satu budaya yang baik lah. Saya tengok orang banyak-banyak orang yang dah pencen ni, dia suka cari kawasan-kawasan dekat Kajang, dekat Hulu Selangor, mana buat rumah kat situ. Itu lebih selamat daripada duduk melibatkan diri dengan kadang-kadang terpaksa ditarik masuk dalam politik ke, masuk dalam apa, jadi geng-geng G25 ke kan, yang liberal kan. Sebab dia dah kawan lama dengan orang tu, so kawan tu bila ajak dia, dia pun segan nak tolak. Dia pun join sekali, masuklah G25 ke G berapa-berapa lah. Okay. So menyebabkan agama dia makin lama makin terhakis. So sebaiknya dia pergi, dan kalau boleh pergi makanan qasiyah, carilah tempat yang jauh daripada masyarakat. Okay. Fa'aja ahal makhadu ila jiz'in nakhlah. Lalu dalam keadaan dia pergi ke tempat yang jauh, tetapi masalah dia adalah dia tak ada tujuan. Dia bukan kata boleh tengok waste nak pergi negara tu ke negara ni. Maryam tak ada matlamat, tak ada tempat tujuan. Dia keluar, dan keluar dia kerana nak menyelamatkan agama dia. So orang yang keluar kerana nak selamatkan agama, kita dah tengok dah macam mana Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Ashabul Kahfi. Orang Ashabul Kahfi ni keluar tak ada matlamat, tak ada tujuan, tak tahu pun nak pergi ke mana. Tetapi kerana keluar dia nak selamatkan agama dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong dia. Ini benda yang jarang-jarang ada pada orang. Kepercayaan mereka pada Allah Taala, kebergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu
Itu tak ada. Macam isu sekarang ni lah, isu child free. Apa? Ha, child free ke? Child free. Okay. So kita pun pelik lah, kenapa ada isu child free ni keluar? Okay, orang apa, kenapa berlaku isu child free ni? Okay. So kalau kita tanya orang-orang yang kahwin dan dia tak ada anak ni, pasal apa tak nak ada anak? Kerana tak nak ada tanggungjawab, tak nak ada bebanan, tak nak ada, dia nak relax dan tenang. Okay, dari satu segi okey. Tapi tak nak ada bebanan, tak nak ada kesusahan ni. Yakin ke tak ada anak ni tak susah? Okay. Mungkin ada anak ni lagi senang daripada, tapi kerana kebergantungan dia pada Allah Ta'ala tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala larang. Antara benda Allah Ta'ala haramkan adalah wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bagi tak ada anak ataupun kamu bunuh anak-anak kamu kerana takutkan kefakiran dan kemiskinan. So Allah Ta'ala tak bagi. Sebab apa? Sebab pada apa, al-wa'dul khafi kan, antara benda Nabi SAW sebut tentang pembunuhan. Pembunuhan yang berlaku, yang berlaku secara sembunyi-sembunyi, ialah pembunuhan, bahasa ni sikit lah, akramakumullah, bila orang keluarkan air mani luar daripada rahim. So Nabi SAW namakan dia sebagai wa'dul khafi, satu pembunuhan senyap, silent killer. Ha, so kita pun apa, bukan silent killer, dia membunuh tapi secara sembunyi-sembunyi. Okay. So pasal apa? Sebab ada orang dia tak nak ada anak kerana dia takutkan kepada kefakiran. Dia tak yakin dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia. Dia tak yakin bahawa manfaat dan mudarat tu datang daripada Allah Taala. Ada anak tak ada anak, kalau Allah Taala tentukan dia gembira, dia gembira. Okay. Kalau Allah Taala tentukan dia syaqi, dia tak happy, maka dia tak happy. Okay. So ada orang dia hilang kebergantungan dia pada Allah Taala. Tapi bila kita tengok surah Al-Kahfi, okay, macam mana Ashabul Kahfi, tengok kisah Maryam, macam mana mereka ni sanggup tinggalkan. Sampai Allah Ta'ala cerita kan, kita cerita sebelum ni tentang surah At-Talaq. Allah Ta'ala turunkan surah At-Talaq, Allah Ta'ala cerita ayat 1,000 dinar ni, mayat taqillah ayat ja'allahu makhraja. Untuk siapa? Untuk siapa Allah Ta'ala turunkan ayat ni? Ya, untuk perempuan-perempuan yang takut bercerai. Sebab takut hilang tempat bergantung. Sebab selalu dapat nafkah daripada suami. Lalu bila bercerai, dia rasa takut. Okey, dia rasa hilang kebergantungan, sedangkan rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ datang ayat 1,000 dinar. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, okey, maka Maryam ni dia nak selamatkan agama dia, maka dia keluar pergi ke satu tempat yang jauh. Fa aja ahal makhad. Al makhad, al makhad ni apa dia? Labor nak bersalin. Sebelum bersalin tu dia ada tanda-tanda apa nama dia? Contraction. Ha, okay. Yang paling famous sekali Braxton Hicks. Ha, okay. Kita pun tahu kan, padahal tak pernah rasa. Okay. So contraction. So fa'aja ahal makhad. So Maryam ni jalan-jalan-jalan sampailah dia ada contraction, dia ada false labor. Okay. So menyebabkan dia tak boleh nak bergerak dah. Fa'aja aha. Maka kerana contraction dia tu kuat sangat, menyebabkan dia terpaksa berhenti dekat kawasan itu. Dan kawasan tersebut pula adalah kawasan ila jiz'in nakhlah. Jiz' adalah batang pokok, pokok kelapa, batang yang keras. Macam pokok kelapa, pokok kurma, pokok apa lagi yang jenis ada batang yang besar dan keras. Okey, ila jiz'in nakhlah. Tapi tengok Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi tahu ilan nakhlah. Allah Taala tak kata Maryam ni dia bersandar dekat kurma ataupun pokok kurma, tetapi dia bersandar dekat batang pokok kurma. Maksudnya dah mati. Tak hidup. Pokok yang tak hidup. Okey, yabis, kering. Okey. Ila jiz'in nakhlah. Sebab Allah Taala hanya namakan benda tu sebagai batang kayu, pokok kurma. Okey. Lalu kata Maryam, qalat ya laitani. Kerana dahsyatnya benda yang berlaku kepada Maryam ni, dia terpaksa tinggalkan tempat dia, dan kemudian tak ada orang teman dia. Cuma tak ada orang teman dia ni ada dua riwayat. Ada satu pandangan kata Maryam ni dia berjalan sendirian, dan satu lagi kata Maryam ni dibantu oleh Yusuf An-Najjar. Tu ada dua riwayat, dan dua-duanya tak sahih.
So kita tak boleh tak boleh nak buat apa. So kita hanya dengar. Nabi SAW kata bila kita dengar, macam contoh Yusuf An-Najjar ni, kenapa kita lebih memilih untuk pegang pendapat Yusuf An-Najjar? Sebab pendapat riwayat yang menceritakan tentang Yusuf An-Najjar ni disokong oleh cerita-cerita Israiliyat. Okay, cerita-cerita orang Yahudi ni, semua cerita Maryam ni sepanjang dia mengandung dan melahirkan anak, so dia ada bersama dengan Yusuf An-Najjar. Okay. Dan riwayat juga menyebutkan, Ibn Abi Hatim menyebutkan riwayat bahawa kawasan Jiz'il Nakhlah ini dia berada dekat satu tempat yang nama dia Baitul Lahmin. Bait Laham. Bait Laham apa? Sekarang ni pun nama dia Bait Laham lagi ya. Bait Laham. So, cuma kalau dalam cerita-cerita Israiliyat dia sebut tempat nama dia Nazareth apa benda tu. Okay, Bait Laham. Okay. So Maryam ni kerana dahsyatnya contraction yang berlaku pada dia, dan pada masa yang sama bebanan dia kena fikir pula macam mana nak berhadapan dengan kaum dia. Okay, menyebabkan dia kata apa? Dia ungkapkan satu perkataan. Qalat ya laitani mittu qabla hadza. Dia kata ya laitani, alangkah baiknya kalau sekiranya mittu qabla hadza ataupun muttu qabla hadza, kalau aku mati sebelum dapat kandungan ni. Qabla hadza, hadza tu maksudnya kandungan dia. Lalu Maryam berharap, dia tamani, tamani ni dia alangkah baiknya, kita panggil apa? Allah, kalau masuk SPM Melayu sekarang ni fail. Ya laitani maksudnya dia mengharapkan. Doktor pakar bahasa. Ya laitani, alangkah baiknya maksudnya. Alangkah baiknya tu pengharapan ke impian? Okay, dia mengharapkan, dia mengimpikan kalaulah dia mati dulu sebelum dapat kandungan ni. Okay. So jadi satu persoalan lain dekat sini. Tadi kita bincang tentang nak tinggalkan masyarakat. Ni Maryam pula tengah berbicara tentang boleh tak seseorang tu dia impikan kematian disebabkan musibah yang berlaku pada dia. Okay. Maka sebahagian ahli tafsir kata boleh, sebab Allah Ta'ala cerita tentang Maryam. Maryam kata mitu qabla hadza, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ni. Walau bagaimanapun dalam syariat kita, Nabi SAW menyebutkan la yatamannayanna ahadukumul maut ataupun ahadukumul maut. Jangan ada di kalangan kalian yang mengimpikan untuk mati disebabkan oleh musibah yang menimpa dia. Okey, dur ataupun musibah yang menimpa dia. Okey, so kadang-kadang kita ni bila ditimpa musibah, kita ada musibah yang kita boleh tahan. Okey, musibah yang ringan-ringan kita boleh tahan. Tapi ada musibah macam kena penyakit yang kita kena buat kemo ke. Kan, kemo ni sakit. Kita walaupun tak pernah, saya jangan cakap kemo, kita nak buat pain management untuk tulang ni pun dah sakit dia lain macam. Okay, so kadang ada orang kadang-kadang dia tak boleh nak tahan benda ni. Lalu dia mengharapkan alangkah baiknya kalau dia ni. Kalau cerita tentang kalau pergi apa sekarang ni pernah pergi Raudhah Sakinah tak? Raudhah Sakinah ni pusat penjagaan perempuan-perempuan yang dah terlanjur ataupun dibuang oleh keluarga dia. Okay, so Raudhah Sakinah. Kalau pergi kat sana jumpa orang-orang yang stres. Okay, stres kerana masalah. Dahlah diorang ni tak ada orang nak jaga, kemudian dibuang pula oleh orang-orang yang mereka berharap pada dia, sampai mereka rasa tak nak hidup. Okay. So boleh tak kita buat macam tu? Macam mana Maryam kata, oh ya laitani mitu qabla hadza, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ni. Okay. So pada zaman Maryam, Maryam ni Allah Ta'ala benarkan. Okay. Kerana pada syariat zaman tu, syariat yang Allah Ta'ala benarkan. Sebab tu Allah Ta'ala tak kritik Maryam dekat sini. Tetapi dalam syariat kita, maka kita tak boleh mengharapkan kematian. Okay. Sampai Nabi SAW kata, kita pernah sebut sebelum ni, kalaulah fa in kana la budda, kalaulah dia terpaksa sebab dahsyat sangat keadaan yang berlaku pada dia, dia terpaksa nak minta kematian, maka doalah Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa amitni in kanal mautu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku. Doa yang hari tu kita tanya Nabi SAW baca apa doa tu?
dunia allati fiha ma'ashu betul akhirat allati fiha ma waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. So doa minta pada Allah Taala, kalaulah kehidupan ini lebih baik untuk kita, maka hidupkanlah kita. Kalau kematian itu lebih baik untuk kita, maka matikanlah kita. Adapun nak minta kematian disebabkan semata-mata kerana musibah ataupun dur, benda-benda yang kita rasa tak elok datang pada kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Walau bagaimanapun, untuk kita mengharapkan kematian dalam kebaikan, maka tak ada masalah. Okay, contohnya bila kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang mati, man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyaf'al. Siapa yang di kalangan kalian yang mampu untuk mati dekat Madinah Al Munawwarah, maka usahalah untuk mati. Kerana fa inni syafi'un liman mata biha. Kerana aku akan menjadi orang yang bagi syafaat kepada orang yang mati dekat Al Madinah Al Munawwarah. Okey. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man sa'ala Allah asy-syahadata sadiqan, apa, siapa yang minta syahadah, yang minta untuk mati syahid sadiqan, apa, dalam keadaan dia minta tu apa, sadiqan, benar-benar jujur dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, minta nak mati syahid, Allah Subhanahu wa taala akan fa'utiya, dia akan diberikan syahadah tu, wa illam tusibuhu, walaupun dia tak mati syahid. Okay. So darjat mati syahid tu Allah Taala bagi, bagi orang yang minta pada Allah Taala untuk mati syahid, minta dengan minta yang sebenar-benar permintaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita nak minta dalam kebaikan, mati dalam kebaikan, kita boleh minta. Tapi untuk minta mati semata-mata kerana bebanan yang ada pada kita, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang kita daripada buat seperti itu. Lalu apa yang ada pada Maryam? Kerana dibenarkan dalam syariat Maryam. Okay. Mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Dan Maryam juga berharap agar dia jadi nasya. Nasya ni isim maf'ul, maksudnya orang yang dilupakan. Okay. So dia berharap agar dia tak jadi apa, dia tak jadi seorang yang dikenali, seorang yang diketahui. Dia mengharap agar dia jadi orang yang orang tak peduli kat dia. Nasya. Dan dia takkid sekali lagi, dia confirmkan sekali lagi, nasyam mansiya. Nasyan orang yang dilupakan, mansiya pun orang yang dilupakan. Dua kali dia ulang. Okay, kerana dahsyatnya benda yang berlaku kepada Maryam. Dan Maryam ni kita kena tahu, Allah Ta'ala sebut pada dia bukan kerana dia mengeluh kerana musibah yang datang pada dia. Tapi kerana dia adalah seorang yang sangat memelihara agama dia. Okay, lalu tohmahan yang diberikan pada dia adalah tohmahan yang ada kaitan dengan agama dia. Okay, dia melakukan perbuatan atau apa, tuduhan orang pada dia, dia melakukan perbuatan zina. Dan zina ni adalah benda yang dilarang dalam agama. Okay, so menyebabkan dia rasa okay, kalau benda satu-satunya benda yang paling dia jaga agama ni pun jadi masalah pada dia, maka alangkah baiknya kalau dia dia mati, kata Maryam. Kuntu nasyam mansiya. Tapi tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Okey. Fanadaha min tahtiha. Maka ada orang yang memanggilnya daripada bawah dia. Okey, daripada bawah Maryam. Maksudnya Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala dah lahirkan dia, keluarkan dia daripada Maryam. Asalnya fa'ajahal maqad. Dia berhenti kat situ disebabkan contraction. Contraction eh. Okey, disebabkan contraction dia, lalu kemudiannya dia bersalin dekat situ. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan peristiwa selepas dia bersalin. Di dalam keadaan dia stres. Okey, dan kita selalu dengar ibu-ibu yang mengandung ni lepas dia bersalin ada benda jadi pada dia. Dia panggil apa? Dia depression. Apa? Meroyan. Ya. Yeah. Okey. Dan satu benda yang asaf kita, saya tak boleh bercakap bagi pihak perempuan, kita tak tahu, tetapi dalam keadaan kita fikir, ya, walaupun dari segi perubatan ada benda yang dinamakan meroyan ni, kita kena ingat juga bahawa kita ada agama. Okay, lalu kalau kita dapat apa ajar, sebab fatrah lepas bersalin ni orang solat tak boleh, baca Quran pun tak boleh, so di dalam keadaan berhadas besar. Okay, lalu
bab-bab berkaitan dengan agama ni jauh daripada dia. Tetapi kita cuba sedaya upaya untuk bagi dia dengar Al-Quran, hidupkan suasana-suasana agama. Okay, walaupun dari segi perubatannya ada, tetapi kalau kita boleh ingatkan dia ataupun ingatkan kita bahawa di sana adanya agama. Okay, macam mana Maryam? Maryam ni stres ni. Ayat apa mitu qabla haza, langkah baiknya kalau aku mati, wa kuntu nasya mansia, jadi orang yang terbuang itu lebih baik, orang yang tak diberikan kandungan ini lebih baik. Okay, tetapi tengok Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang peringatan melalui siapa? Melalui fanadaha. Ada sebahagian riwayat kata yang memanggil Maryam ni, yang berbicara dengan Maryam ni adalah Jibril alaihi salam. Tetapi yang lebih jelas yang berbicara dengan Maryam ni adalah Isa alaihi salam. Okay, sebab Allah Ta'ala sebut fanadaha min tahtiha. Dalam kiraat lain, fanadaha man tahtaha. So yang berada di bawah Maryam adalah Nabi Isa yang baru dilahirkan. Okay, so antara mukjizat Nabi Allah Isa AS adalah boleh berbicara ketika bayi. Okay, di mana Nabi SAW sebut, kita baca sebelum ni, tiga orang yang Nabi SAW kata boleh berbicara fil mahdi, ketika masih dalam buaian lagi. Salah satunya adalah Isa alaihi salam. Okay, maka apa kata Nabi Allah Isa alaihi salam? Alla tahzani. Janganlah kamu bersedih. Al-hazan ataupun al-huzn adalah kesedihan. Alla tahzani, janganlah kamu bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Okay, so apa Nabi Isa alaihi salam nak tunjukkan, apa Allah Subhanahu wa taala nak bagi keringanan kepada Maryam. Lalu Allah Taala datangkan melalui anak dia yang boleh bercakap. Ini satu kegembiraan. So dalam keadaan tengah stres, tengah apa semua, tiba-tiba baby boleh bercakap. So mak mana tak happy. Okay, dan kemudian baby ni pula bagi tahu bahawa Allah Taala sediakan beberapa perkara kepada Maryam. Yang pertama, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ya, Allah Ta'ala telah jadikan bawah kamu sariya. Ada sebahagian mufassir mengatakan sariya daripada perkataan surur. Surur ni gembira, kegembiraan. Okay, ada kegembiraan-kegembiraan yang Allah Ta'ala akan sediakan. Okay, tetapi kebanyakan mufassir mengatakan perkataan sari ni dia datang daripada bahasa Siriani yang membawa maksud sungai. Okay, sungai. Apa Allah Subhanahu Wa Taala, kawasan tu kawasan yang bukan kawasan yang subur. Tapi ada air. Sebab apa? Sebab ada pokok kurma. Okay. Cuma pokok kurma dia mati. Maksudnya air yang ada tak mencukupi. Okay. Tetapi Allah Taala sebut dekat sini tahtaki sariya. Allah Taala bawa datang sari ni, dia bukan sungai yang mata air keluar sikit-sikit, tapi air yang mencurah-curah banyak ya. Dia Jibril yang bercakap kan, fanadaha. Dia ada dua pandangan. Ada sebahagian daripada mufassir kata Jibril alaihi salam yang bercakap, tetapi jumhur mufassirin mengatakan yang berkata-kata dekat sini adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab nak bagi kena dengan sariya, kegembiraan yang Allah Taala bagi pada Maryam. So dan kegembiraan yang Allah Taala bagi pada Maryam, dia lebih jelas bila mana yang berkata-kata itu adalah Isa alaihi salam. Kemudian Allah Ta'ala sebut macam mana, kenapa kita kata Nabi Isa AS? Kerana Allah Ta'ala sebut man tahtaha, siapa yang ada di bawah Maryam. Jibril kalau dia nak datang, hatta bila dia datang pada Nabi SAW, sama ada duduk lutut, belaga lutut dengan Nabi SAW, ataupun saddal ufuk, dia duduk ke atas. Jibril tak duduk dekat bawah. Sebab malaikat ni bila datang dengan penampilan yang paling sempurna, yang paling cantik, paling indah. Okay? So duduk kat bawah ni tak indah, tak cantik. Okey, sebab tu apa jumhur mufassirin mengatakan yang berkata-kata ini adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. So, dua-dua pandangan daripada apa sama ada Nabi Isa alaihi salam ataupun Jibril ni, dua-dua datang daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Cuma seorang apa satu riwayat daripada Qatadah, satu daripada Mujahid. Dan dua-dua anak murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebab tu kita boleh, dua-dua pun boleh. Kita nak kata Jibril berkata-kata pun boleh, Nabi Isa alaihi salam berkata-kata pun boleh. Cuma kita kuatkan pandangan yang berkata-kata itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Okey.
Lalu Allah tahzani, jangan kamu bersedih wahai ibu. Dan ini lebih ablag, ha, bila anak pujuk mak dia itu lebih kena ataupun lebih menyentuh jiwa, okay, daripada Jibril alaihissalam. Okay. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sariya dia bukan perkataan yang asalnya Arab. Okay. Lalu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata Al-Quran ni Allah Ta'ala turunkan dalam bahasa Arab. Okay. Lalu boleh tak ada perkataan-perkataan bukan Arab ada dalam Al-Quran? Boleh. Pasal apa? Pinjam. Kata pinjaman. Okay. So kalau kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia kata benda-benda sikit ni an-nadir kal-ma'dum. Benda-benda yang satu dua perkataan, tiga empat perkataan ni anggap macam tak ada je lah. Okay. Tetapi yang lebih jelas adalah perkataan-perkataan ini, ya, asalnya daripada bukan bahasa Arab, tapi dah diguna pakai oleh orang-orang, dah diguna pakai oleh orang-orang Arab. Okay. Maka jadilah dia bahasa, jadilah dia bahasa Arab. Okay. Macam contoh dalam banyak ayat Quran, contoh Farrat min Qaswarah. Okay. Qaswarah ni adalah nama singa, tapi bukan dalam bahasa, bukan dalam bahasa Arab. Hatta para nabi dan rasul pun, Ibrahim, Ismail, ni semua bukan nama, bukan nama Arab. Okay. Tetapi telah digunakan dalam bahasa Arab, maka jadilah ia bahasa, jadilah ia bahasa Arab. Okay. Antaranya adalah Sariya, sungai yang mengalir, air yang deras mengalir, Sariya. Wahuzzi, okay, itu satu, anak dia boleh bercakap. Kemudian anak dia bagi apa, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pada dia Sariya. Boleh? Sariya dari segi sudut bahasa, dia kalau tidak ada konsep itu di dalam masyarakat, maka dipinjam konsep itu. Macam komputer, tak ada konsep komputer, dipinjam terus. Adakah Sariya ini yang kata sungai yang airnya deras tidak ada di kawasan Mekah? Limpat ni dekat Syria. Lihatnya, oh, ini suatu yang baru, maka perkataan ini diambil. Yang tu saya tak tahu, saya tak tahu. Okay. Cuma sebab apa Al-Quran ni, antara keistimewaan dia adalah dia cover semua lahjah-lahjah Arab yang ada. Okay. Maksudnya lahjah daripada Syam, lahjah daripada apa Syamal Afrika, Utara Afrika, mana-mana orang yang bercakap bahasa Arab, maka Al-Quran ni dia ada cover. Apa Al-Quran akan sentuh juga tentang bahasa mereka ni. So berkemungkinan Sariya ni adalah istilah yang ada sebahagian Arab guna. Okay, tapi dia bukan istilah yang diguna pakai dekat Mekah dengan Madinah. Okay, kerana perkataan Sariya ni Allah Ta'ala cerita tentang Maryam apabila dia berada dekat Baitul Lahm, dekat Palestin. Okay, dekat Syam. Sebab apa? Dan Quran dia cerita Al-Anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai. Ha. Jadi konsep sungai ni dah ada Arab, satu yang tak macam tempat kita. Jadi kemungkinan kalau sekadar sungai kita banyak sungai, panjang sungai kan. Jadi tak adalah satu yang pelik. Di sana satu yang sangat ajaib. Betul. Satu faedah yang baik, satu faedah yang baik. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, di mana kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala, macam contoh Dr. Sanad bawa ni. Apa kalau dalam satu masyarakat tu ada perkara yang tak biasa dalam masyarakat. Okey, macam contoh masyarakat kita ni, kita tak biasa dengan komputer. Lalu dibawa daripada luar nama komputer. Orang Arab dia tak pernah kenal sungai sebab dekat Arab ni tak ada sungai. Okay, dekat tanah Arab ni tak ada sungai. Lalu mungkin Allah Ta'ala bawa datang perkataan Sariya untuk cerita tentang jenis-jenis sungai yang ada. Okay, ada sungai yang air dia mengalir perlahan, ada sungai yang luas, ada sungai yang kecil. Okay, Sariya adalah sungai yang air dia mencurah-curah keluar. Okay. Sariya. Ayuh, Masya Allah. Masya Allah. Boleh balik tengok sekejap ke depan ni, insyaAllah. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Lalu kemudiannya wahuzzi, Nabi Isa AS sebut lagi pada pada Maryam. Okay. Kerana ayat-ayat ni, perintah ni banyak, banyak tau, banyak berlaku. Sebab tu
kita tak pelik kalau ada orang berpandangan bahawa yang sebut pada Maryam ini adalah Jibril alaihi alaihi salam. Sebab perintah ni banyak. Satu, Allah tahzani wa huzzi ilaiki fakuli washrabi wa qarri aina. Okey. Inni fakuli. So ada banyak perintah-perintah yang Allah Taala bawa datang dekat sini. So menyebabkan pandangan yang kata Jibril alaihi salam adalah pandangan yang ada iktibar, ada kekuatan dia. Okey. Namun kita bagi pandangan sebahagian pemufassir hatta ikhtiar Ibnu Jarir At-Tabari, pandangan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam mengatakan bahawa yang berkata ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlah. Okey. Lalu apabila ada air, maka pokok yang tadi mati dia dah ada sebab untuk dia hidup. Okay, asal tadi pokok tu mati sebab tak ada air, tak ada benda yang membolehkan dia hidup. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak hidupkan pokok tersebut walaupun tanpa air pun Allah Taala dah boleh bagi. Tapi nak bagi tahu bahawa setiap sesuatu perkara yang berlaku dekat dunia ni ada sebab dia. Okay, kalau mata air tu dia boleh keluar. Okay, maksudnya tiba-tiba keluar daripada tanah, keluar mata air tu benda yang tak pelik dan ajaib. Tapi pokok yang dah lama mati tiba-tiba pegang dia boleh hidup, itu sangat luar biasa. Okay, walaupun Allah Taala boleh buat, tetapi Allah Taala nak bagi tahu bahawa setiap perkara tu ada proses dia. Okay, lalu pokok yang nak tumbuh tadi maka dia perlukan kepada air. Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kata waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Semua benda hidup dia boleh hidup apabila ada air. Kita tak ada elektrik, tak apa. Okay, relax je. Tapi bayang kalau tak ada air. Oh, habis syabas punya. Punya lama web. Okey. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlah. Maka Allah Taala bila dah bagi air sungai dekat bawah tu, maka melalui lisan Nabi Isa alaihi salam, Allah Taala kata pada Maryam, huzzi ilayki bi jiz'in nakhlah. Huzzi maksudnya hariki, goyang ataupun gerakkan batang pokok tu. Maryam dah lah baru lahirkan anak dan dia seorang perempuan. Macam mana dia nak gerakkan pokok tu? Okay, so wahuzi. So sebab tu apa, ada pandangan lain daripada mufassir mengatakan bahawa huzi dekat sini adalah qarribi, dekatkan diri kamu dengan pokok tersebut. Okay, sebab dia tengah lemah, macam mana dia nak goyangkan pokok tersebut. So wahuzi, dekatkan diri kamu ilaiki bijiz'in lakhlah, dengan pokok tersebut. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, maka akan turun pada kamu wahai Maryam rutaba, buah-buah kurma yang janiyah, yang fresh. Dan Allah Ta'ala sebut dekat sini rutaba, rutab. Okay, dan rutab ni kalau kita tengok kurma, kurma ni secara umumnya ada dua jenis, satu tamar, satu rutab. Tamar yang kering, rutab yang basah. Kalau kita nak cari tenaga, badan perlukan tenaga, maka makanlah yang kering. Sebab basah ni dia tak ada tenaga, dia tak habis masak lagi. Dia dah boleh makan, tapi dia tak habis masak lagi. Kurma kering adalah kurma yang dah masak. Dah boleh bagi rizak, boleh bagi tenaga, boleh bagi apa yang kekenyangan pada kita. Okay, tapi rutab, dia baru permulaan. Okay. Tetapi kalau dari segi makanan dia, mana lagi sedap? Basah ke kering? Basah lagi sedap. Okey, maka mana? Mahal. Dan lagi mahal tak mahal, dia ajwa mahal tapi ajwa tu kering. Okey. So mahal tak mahal dia ikut jenis kurma. Okey. Tetapi rutab ni lebih sedap untuk dimakan. So tengok Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada Maryam ni, walaupun dari segi kesihatan, dari segi pemakanan lebih baik makan tamar. Okey, tetapi Allah Taala nak bagi sedap pada Maryam. Okay, Allah Ta'ala dah Maryam sanggup pergi keluar tinggalkan kaum dia, sanggup terima Nabi Isa alaihi salam dalam kandungan dia, maka Allah Ta'ala bagi benda yang nikmat kepada Maryam, rutab. Dan rutab yang Allah Ta'ala bagi tu pula janiyah, yang fresh, baru je tumbuh dan jatuh daripada pokok dia. Okay, so ini antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Maryam, rutaban janiyah. Lalu bila dah dapat rutab ni, maka Allah Ta'ala kata fakuli washrabi wa qarri aina.
maka makanlah kamu dan minumlah kamu. Air sungai bawah tu untuk minum, kurma di atas untuk makan. Fakuli washrabi. Sama macam kita juga, Allah Subhanahu Wa Taala bila bagi nikmat pada kita, Allah Taala nak kita guna nikmat Allah Taala. Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'amihi ala 'abdihi. Kalau Allah Ta'ala bagi kelebihan pada kita, kelebihan dari segi ilmu, maka gunakan ilmu kita. Ceritakan ilmu kita pada orang. Allah Ta'ala bagi dari segi harta kekayaan, maka flexing. Macam tak adalah. Pertunjukkan pada orang nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Imam Malik Ibn Anas, Allah Ta'ala bagi dia kekayaan. Lalu dia keluar, setiap hari dia nak mengajar, dia akan pakai minyak wangi yang terbaik. Dia akan pakai pakaian-pakaian yang cantik. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala bagi kelebihan ni pada dia. Lalu dia nak tunjukkan, bukan untuk berbangga pada orang, tetapi kerana nak menzahirkan kesyukuran dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah Ta'ala bagi kemampuan untuk kita makan, maka makanlah. Allah Ta'ala jangan pula kita ni ada orang Allah Ta'ala bagi dia boleh untuk berpakaian cantik, tapi dia pergi berjalan dengan tak pakai selipernya, ataupun dia pergi masuk masjid dengan baju yang bertampal 5-6 tampalan. Lalu bila kita kata, apa hal ni? Lalu dia kata, saya zuhud. Ini bukan zuhud, ini orang yang tak menghargai nikmat Allah Ta'ala bagi pada dia. Okay. So kalau Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita, maka tunjuk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, kan Allah Ta'ala kata. So apa-apa nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, maka tunjukkanlah. Tunjukkan pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fakuli, Allah Ta'ala dah bagi pokok kurma ni pada kamu, wahai Maryam, maka makanlah. Washrabi, sungai ni dah ada, maka minumlah air dia. Wa qarri aina. Qarri, aina mata. Mata dia. Wa qarri daripada perkataan qarar. Qarar ni tetap. Istilah yang orang Arab guna bila orang Arab ni, dia ada guna dua istilah berkaitan dengan mata. Satu dipanggil, kalau dia kata sahunat aina, sahunat ainan, okay, ataupun sukhnul ain, mata yang panas. Maksudnya orang tu sedang bersedih. Okay, mata yang panas. Okay, dekat sini mata yang qarar, mata yang tetap. Okay, kita tetap mata ni masa bila? Bila kita tengok satu benda yang kita suka. Okay, kita tengok benda ni cantiknya, so mata pun tak boleh nak bergerak. Tengok isteri cantik, Masya Allah, tak bergerak mata tengok, kan. So itu qarar. Okay, wa qarri aina. Okay, mata yang tetap. So Allah Subhanahu Wa Taala kata pada Maryam, wahai Maryam, depan kamu ni ada nikmat Allah Taala bagi pada kamu. Dan nikmat ni sangat hebat. Okay, bukan hanya nikmat makan minum tu, anak yang boleh berkata-kata semasa masih kecil lagi. So benda yang wa qarri aina, bagi sejuk hati kamu, bagi tetap pandangan kamu. Okey. Fa imma tarayinna minal bash, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli. Okey. Apabila kamu berjumpa, tarayin daripada perkataan ra'a, yara. Ra'a maksudnya melihat. Apabila kamu jumpa seseorang, kamu melihat seseorang, minal bashar, dari kalangan manusia. Ahadan pun seseorang juga. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kena baca sampai habis dulu. Okay, kalau kamu melihat seorang lelaki, wahai Maryam, seorang mana-mana orang, kata Allah Subhanahu taala, bukan lelaki, bukan perempuan, mana-mana orang, maka sebutlah pada dia, faquli, quli adalah qaul, kata, cakaplah pada dia, inni nadartu lirrahmani sawma. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala aja. Okey. Apa, bila jumpa dengan orang, bagi tahu pada orang, inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya. Maka hari ini aku tak akan bercakap dengan siapa-siapa. Okey. So daripada ayat ni ada beberapa faedah yang para mufassir bawa keluar. Yang pertama, syariat terdahulu sebelum syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa mereka bukan hanya lapar dan dahaga. Bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum. Okey, tetapi puasa mereka juga adalah tidak boleh bercakap dengan orang. Okey. Dan kalau puasa kita macam tu, agak-agak macam mana? Oh, stres. Okey. So tak boleh bercakap dengan orang. So falan ukallimal yawma insiya. So sebahagian mufassir kata bahawa syariat pada zaman Maryam adalah syariat Nabi Zakaria alaihi salam, adalah syariat di mana bila sebut puasa ni, falan
bukan limal yauma insiya. Tak bercakap hatta, bukan setakat tak makan tak minum, tak bercakap juga. Yang keduanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Maryam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala Maryam ni dia berada dalam situasi yang mana orang akan bertanya soalan-soalan pada dia. Okay, mana dapat anak ni, siapa suami dia, kamu macam mana, sampai ada lepas ni Allah Taala akan cerita ya uftaharu namaka na abu kimra'asauin, sampai ada orang kritik Maryam. So apa cara Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada Maryam nak berhadapan dengan benda-benda seperti ini? Okay, bila berhadapan dengan soalan-soalan seperti ini, yang mana kita kalau kita berhadapan dengan tohmahan-tohmahan orang, benda yang paling baik untuk kita buat adalah mempertahankan diri. Okay? Tetapi ada situasi yang mana kalau kita bercakap dengan orang, cakaplah banyak kali macam mana pun, susah untuk orang percaya. Okay, macam mana Maryam ni. Kalau dia kata dekat orang keliling dia, mana ada saya buat dosa-dosa ni semua, mana ada saya buat perbuatan-perbuatan tak elok ni, rasa orang nak terima tak? Tak, sebab dia dah ada anak. Dah ada kalau dalam bahasa syarak pun dipanggil dah ada bukti. Ya, macam kalau kita jumpa seorang perempuan yang dah mengandung, tak ada suami. Lalu kita kata kat dia, kamu ni berzina. So adakah kita kena qazaf? Sebab tuduh orang lain berzina tanpa ada 4 orang saksi, kena qazaf 80 kali sebatan. So tapi kalau kita jumpa seorang perempuan yang mengandung, okay, yang tak ada suami, tak ada apa, lalu kita kata dia berzina, adakah kita kena qazaf? Kita tak kena. Sebab apa? Ada qarinah, ada bukti. Okay? Yang mana kalau Maryam nak nafikan macam mana sekalipun, susah dia nak nafikan. Sebab dah ada pembuktian. Okay? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi penyelesaian pada Maryam dan pada kita semua. Kalau jumpa dengan orang-orang yang buat masalah pada kita, yang tambah beban kita, maka jangan pedulikan dia. Okay? Pergi saum, pergi berpuasa, jangan bercakap dengan dia. Allah Ta'ala sebut tentang ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Antara sifat ibadur rahman, antara sifat hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka berbicara dengan orang-orang yang perbicaraan yang tak ada kesimpulan ataupun perbicaraan yang bersifat jahal. Jahal ni bukannya jadi tak pandai ke, jadi tak bijak ke, tetapi perbincangan yang tak ada kesimpulan, yang tak ada dasar, tak ada asal. So sembang semata-mata, akhirnya kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang keluar dengan keputusan yang tak apa-apa. So Allah Ta'ala kata jumpa dengan orang seperti ini, qalu salama, cakap salam je. Jangan layan mereka, jangan bagi. Sebab tu kadang-kadang ada orang bila dia macam contohlah kan, orang yang nak cari populariti Instagram ke Facebook ke, ataupun orang yang nak marketkan dia punya barang dia. Okay, kadang-kadang dia buat benda-benda yang pelik-pelik. Okay, dia buat benda-benda pelik. Lalu dia buat benda pelik-pelik ni dan dia kongsikan pula dalam TikTok dia, dalam Instagram dia. Tujuan dia untuk apa? Tujuannya adalah untuk tarik crowd. Okay, untuk tarik orang. Dan kita pula, komen kita. Dan kita sebut tadi kan, benda yang kita paling susah nak jaga sekarang ni adalah nak tahan diri daripada komen. Okay, kalau tak komen kat Facebook pun, kita akan komen dengan mulut kita. Okay, so orang akan datang komen. Okay, sedangkan benda-benda seperti ini sepatutnya kita tinggalkan. Macam contoh kan, hari tu ada satu keadaan di mana orang beramai-ramai beriman dengan syariat apa nama dia? Allah. Dia kata Muhammad itu Tuhan. Pernah tengok dekat apa nama dia? Ahmadi eh nama dia. Dekat ya, dia duduk kat Australia dengan New Zealand. Ya, nama dia. So keluar berjilid-jilid. Mula-mula grup ni kata, okay, Muhammad itu Tuhan. Yang ni pula keluar, kami beriman bahawa Muhammad itu Tuhan. Keluar Muhammad itu Tuhan. So kalau kita jumpa dengan orang seperti ini, apa perlu kita buat? Sepatutnya kita senyap, jangan komen. Sebab itu yang dia nak. Dia nak dapat perhatian. So kalau kita jawab, walaupun kita menjawab apa yang dia buat, tapi kita tengah bagi spotlight apa pada dia. So menyebabkan dia yang orang tak kenal tiba-tiba jadi terkenal. Okay,
Okay, sedangkan dia nak cari crowd, dia nak cari dana untuk dia punya apa, kehidupan dia dekat sana. So jadi sekarang ni mana-mana orang nak katanya betapa kita ni terlalu bagi perhatian, sampaikan orang bila nak buat apa dia nak buat marketing dia, apa dia buat, menari-nari, menyanyi-nyanyi. So kita pun pelik, kenapa makin banyak orang menari-nari dekat TikTok ni? Sebab masyarakat kita menerima benda tu. Cuba kalau kita tengok benda ni, kita kata, oh, qalu salama, tinggal je mereka ni. So bila tinggal, tak ada orang pergi, dia akan indathar, dia akan hilang dengan sendirinya. Okay, tapi selagi mana ada orang bagi lifeline, bagi nyawa pada dia, dia akan hidup lah. Okay. So Maryam buat benda yang sama. Okay, Maryam ni kalau dia layan setiap orang punya soalan, orang punya soalan tak akan habis. Kalau dia layan wartawan A tanya, wartawan B akan tanya pula lepas tu. Habis layan wartawan B, keluar pula National Geography pula datang nak buat tentang kehidupan dia. So tapi kalau wartawan A tanya, dia buat tak tahu je. Wartawan B nak tanya ke? Mesti tak tanya. Kata buang masa je tanya orang ni. Okay. So benda yang sama. Allah Ta'ala kata, falan ukallimal yawma insiya. Benda lebih baik untuk senyap. Kadang-kadang senyap ni dia adalah dia macam emas. Okay. Yang mana orang tahu benda tu emas, tapi orang tak nak rebut untuk dapatkan dia. Okay. So dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dekat sini faquli. Okay. Faquli ni, perkataan ni dia bertentangan dengan apa yang datang selepas dia. Okay, sebab faquli ni dia berkata. Tapi bawah tu lan ukallimal yawma insiya. Aku tak akan bercakap dengan manusia. So macam mana dia nak bercakap? Nak bagi tahu pada orang bahawa dia tak nak bercakap dengan orang. Okay? So kita pernah cerita sebelum ni bahawa qaul dalam bahasa Arab, berkata-kata dalam bahasa Arab ni, dia boleh dengan pertuturan, dengan lisan kita, dan boleh dengan perbuatan, dan dua-dua ada iktibar dalam syarak. Bila kita kata ke orang, bunuh dia. So itu arahan yang ada pertimbangan syarak. Okay, kita tak bagi arahan dengan lisan, tapi kita buat. So ia pun dikira sebagai kata-kata. Okay, kerana qaul ni dia boleh datang dengan lisan, pertuturan, dan dia boleh datang dengan isyarat, dengan bahasa badan. Okay. Yang kedua, Allah yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan faquli inni nadhartu. Okey. Apa Maryam dia sebut tentang sesuatu yang nama dia nazar. Okey. Nazar ni apa dia? Apa dia nazar? Nak bagi faham supaya kita tak salah bila bernazar. Nazar ni adalah apabila kita berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak syarakkan. Okay? Kita bernazar pada Allah Ta'ala untuk buat satu taqarrub, satu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala tak syarakkan. Okay? So daripada takrif nazar ni, kita tahu bahawa nazar ni adalah benda yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? So boleh nampak tak? Benda yang kita buat, janji kita pada Allah Ta'ala untuk buat sesuatu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana maslahat peribadi. Sebab ada orang dia bernazar. Apa nazar dia? Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah engkau selamatkan aku, aku nak sembelih binatang. Banyak tak kita jumpa nazar seperti ini? So nazar seperti ini, adakah nazar semata-mata kerana Allah Ta'ala? Tak. Nazar untuk kepentingan peribadi. Maksudnya dia mu'alak, dia gantungkan nazar dia pada Allah Ta'ala dengan kalau dia sihat daripada penyakit. Okay, kalau dia selamat perjalanan balik, dia tersesat dalam hutan. Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah engkau izinkan aku dapat keluar selamat daripada hutan ni, nescaya aku akan dermakan 1,000 pada ustaz. Contoh. Contoh. Okay, so nazar tu ada kepentingan peribadi, ada ta'aluk, dia terikat dengan manfaat manusia selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tengok nazar Maryam ni, ini nazar tulir rahman ni sauma, puasa ni ada kaitan tak dengan manusia? Tak ada. Ada manfaat tak balik pada Maryam? Tak ada. Semata-mata ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu nazar. Okay, kenapa kita kena tahu nazar? Sebab kalau kita buat nazar tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak mampu nak buat nazar tu, ada kafarah dia. Okey, kita kena apa, bayar kafarah dia. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kafarah nazar bagi makan 10 orang miskin. Okay.
benda yang kat mana ayat ni Allah SWT beritahu tentang nazar. Tak ingat ayat dia, ayat berkaitan dengan nazar. Tapi Allah SWT beritahu kalau nazar tu kerana Allah Ta'ala, man nazara fi ta'atillah, kata Nabi SAW, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah SWT, maka laksanakan nazar dia. Tak dapat buat nazar tu, maka boleh ganti, kena bayar kafarah. Bukan boleh ganti, kena bayar kafarah. Tetapi nazar pada perkara mubah, pada perkara yang tergantung tadi, ia tidak dikira sebagai nazar. Kalau tak dapat buat pun, tak ada kena kafarah. Nampak dia punya beza? Tak kena. Sebab ia bukan nazar. Nazar ni adalah kita buat sesuatu janji dengan Allah Ta'ala hanya untuk kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semata-mata. Okay? Bukan kita gantungkan dia dengan kalau buat macam ni dapat macam ni, kalau macam tu dapat macam tu. Itu bukan nazar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Okay, macam kita bernazar, okay, tahun ni kita tak sempat nak buat korban, lalu kita rasa menyesal, Allah ruginya tak dapat buat korban tahun ni. Lalu kita bernazar, ya Allah aku nak buat korban tahun depan. So itu janji kita dengan Allah Ta'ala hanya untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Itu nazar. Okay? Tapi bukan apa hari ni tak buat korban lah. Tapi tiba-tiba kerana tak buat korban tu, apa, harta kita berkurang, bisnes kita tak berjalan seperti biasa. Lalu kita pun kata ke Allah Ta'ala, ya Allah kalau bisnes aku balik seperti biasa, tahun depan aku nak buat korban. Ini bukan nazar. Tak buat pun maka dia tak ada masalah. Okay, sebab kita gantungkan dia dengan manfaat dunia kita. Faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Okay. So Maryam kata dia tak akan bercakap dengan manusia. Samta. Okay. Wallahu alam. Nak masuk ayat baru? Ustaz. Ya, soalan. Masya-Allah. Ada ke syarat puasa dulu lain dengan sekarang? Sebab apa? Yang ni dia lepas melahirkan anak. Syarat syariat macam dia sekarang ni Maryam baru lepas melahirkan Nabi Isa. Dan Allah boleh puasa kan? Lepas tu dia boleh puasa. Adakah puasa tu dia syaratkan ataupun dia tunaikan puasa ketika tu? Kalau ikut zahir dia, Allah SWT gunakan huruf fa. Fa ni dalam bahasa Arab kita sebut fa ta'kib. Dia mesti datang peristiwa tu berterusan dalam waktu yang dekat. Kalau waktu yang jauh, Allah Ta'ala akan guna thumma. Kemudian, so waktu yang jauh. Tapi bila fa ni waktu yang dekat. Okay, dan Maryam ni pula baru lahirkan anak. Dan kita dalam syariat kita, bila lahirkan anak tak boleh puasa. Okay, tak boleh puasa, tak boleh solat. Dan Maryam ni boleh puasa pula. Okay, namun puasa Maryam dekat sini adalah puasa dia tak bercakap dengan orang. Okay, bukan puasa makan dan minum. Walau bagaimanapun, sebahagian mufasir kita kata, mereka kata antara syariat puasa pada zaman tersebut adalah puasa bercakap. Okey, puasa tak boleh. Oh, kena tazkirah. Okey. Puasa yang bukan hanya puasa tak makan dan tak minum, tetapi puasa yang tak boleh bercakap dengan orang. Okey, dengan kata lain kita kata antara syariat yang kita boleh katalah antara syariat yang ada pada zaman Maryam adalah Allah Ta'ala benarkan puasa seperti ini, puasa tak bercakap dengan orang selepas daripada melahirkan anak. Okey. So berbeza. Dia ada kaedah. Kaedah yang disebutkan syar'u man qablana, syar'una idza lam yukhalif syar'ana. Dalam bahasa usul fiqh dia ada satu sumber pengambilan hukum. Kita biasa sumber pengambilan hukum kita tahu empat je lah. Quran, hadis, sunnah, kias dengan ijma', empat je. Tapi ada banyak lagi yang ada istihsan, istishab. Salah satu sumber hukum yang tidak disepakati adalah syariat sebelum kita. Syariat sebelum kita, syariat zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Yahya, Nabi Zakaria ni, adakah dia jadi syariat kita juga? Okay. So pandangan yang lebih jelas adalah dia jadi syariat kita kalau dapat endorsement dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat maka dia tak jadi syariat kita. So macam contoh syariat Maryam ni, puasa dia adalah dengan tidak berkata-kata. Tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh bercakap. Ada orang buat, ya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang puasa macam mana puasa Maryam ni. Dia tak nak bercakap. Okay, dia bernazar pun tak nak bercakap. Tapi Nabi SAW suruh
dia makan, dia minum dan suruh dia bercakap. Ha, okay. So menunjukkan bahawa Nabi tak bersetuju dengan puasa dengan tidak bercakap dengan orang. Okay. Puasa kita adalah puasa hanya menahan makan dan minum dan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Wallahu a'lam. So kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi insyaAllah pada kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.